Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih terlebih dahulu kepada yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis. Seterusnya yang dihormati Ustaz Baharudin bin Nyaman, Pegawai Hal Ewan Teska, Ustaz Islam UTHM serta semua ahli jawatankuasa berusia program Psikologi Keluarga pada hari ini. Yang dikasihi Ustaz Siti Alfa binti Muhammad Yusof, Pegawai Khidmat Nasihat Pejabat Dalami Daerah Pertubahan. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT kerana pada hari ini dengan limpah kurnia, inayah dan kasih sayang Allah SWT juga dapat kita bersama-sama dalam seminar Psikologi Keluarga Aturan Bersama Jabat Agama Daerah Pertubahan dan UTHM. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat tajuk seminar ini, tajuk forum ini semangkuk manusia helai rambut, mungkin kita tertanya-tanya kat dia kan, apa lah maksud ini sebalik tema yang telah diberikan oleh pengajar. Namun bagaimanapun pun, kita punya masa yang tak banyak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bincangkan topik ini. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum kan, di belakang sana ada jual, ada apa, di buku kaunter untuk pembelian buku panduan nafkah dalam perkahwinan yang diterbitkan oleh Jabatan Agama Johor. Jadi pastinya program ini forum kita pada pagi ini berkisar tentang topik yang tersebut. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam kita berusaha untuk membina kerukunan dan keharmonian dalam sesebuah rumah tangga Islam ini, iaitu kita berbincang tentang perihal nafkah yang mana dia wajib disempurnakan dengan sebaik-baiknya oleh seorang suami dan bapa, khususnya dan secara amal oleh individu-individu lain yang tertanggung kewajipan memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggungannya. Baik, dan jadi lebih untuk kita menjayakan sesi mini forum kita pada hari ini, pihak pengajar majlis telah menjemput dua orang panel yang berpengalaman tuan-tuan dan puan-puan dan mempunyai autoriti dalam membincangkan topik yang sangat penting ini. Jadi pepatah Melayu ada menyatakan, tak kenal orang tak cinta. Sebelum kita terus kepada topik perbincangan pada hari ini, jadi saya mengajak kita semua untuk sama-sama berkenalan dengan dekat dengan dua orang panel jemputan kita pada hari ini, yang di sebelah kiri saya Asyibul Fadilah Tuan Haji Hamid Gadri, Ketua Pengarah Bahagian Penguasaan Jabatan Agama Johor. Jadi sebelum ini berpengalaman sebagai pegawai tadbir agama dan di beberapa buah daerah, dan sebelum berpindah naik pangkat sebelum naik pangkat ni, beliau merupakan pegawai tadbir agama daerah Johor Bahru. Dan kalau ikutkan kes-kes aduan rumah tangga di Johor Bahru dengan Pahat ni, tak jauh dah sangat beza dia tuan. Jadi assalamualaikum tuan. Dan yang sebelah kiri hujung saya tu, ini kena kenal tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam usia kita macam ni, mungkin ada yang orang kata nak merujuk masalah ataupun tak masalah lah, nak mohon khidmat nasihat, motivasi, pembinaan tentang image kendiri dan sebagainya, ataupun masalah nikah kahwin saudara mara dan sebagainya. Kena kenal yang hujung sekali tu adalah Al-Fadil Tuan Haji Zamri bin Kambari, Pegawai Tadbir Agama Daerah Batu Pahat. Dan kita baru saja 2 bulan kan? 4 bulan berada di sini dan kabarnya dah lebih 40 mukim dah pergi, 40 buah kampung, dan memang target nak pergi semua sekali dalam daerah Batu Pahat. Jadi kena kenal, okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu al-'azim. Dalam ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi, Allah SWT dalam Al-Quran telah jelaskan bahawa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT itu diciptakan bagi setiap manusia itu pasangan dari jenisnya sendiri. Untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk kita nak duduk, diam, tinggal bersama-sama dengan pasangan kita tu
dalam keadaan yang pastinya setiap daripada kita ini mengimpikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Kan? Aman, makmur, berkasih sayang, I love you, I love you, love me. Kan? Bagaimana istilah itu, lepas kata-kata hikmah itu kita lafazkan sebelum kita kahwin. Kita nak kalau boleh daripada awal kahwin itu malam pertama sampai esok salah seorang menutup mata atau kata orang pantai timur sehidup semati. Kan? Satu hidup, satu mati. Kan? Kita nak supaya lepas kalimah hikmah itu sentiasa bermain-main dekat telinga kita. Kan? Khususnya bagi orang perempuan lah. Kan? Maksud sebagai orang perempuan. Sebab orang lelaki ni kalau kita tengok secara psikologinya dia romantik sebelum. Banyak sebelum. Pantulah kita kalau susun bunga ni, kan? Tak cukup satu pasu kat rumah kita. Kan? Bantu bagi bunga, bantu bagi coklat. Lama-lama belum kahwin dah berumbang. Kan? Tapi, ada yang tahu dah tu. Jadi maknanya, dalam rumah tangga yang kita impikan bahagia ni bagi seorang suami mesti dia mengimpikan rumah tangga yang rumahku syurga ku senang. Daripada awal hidup sampai akhir hayat tu bahagia je tak ada pun. Upang-upang kan. Gaduh sana, gaduh sini sebab orang lelaki kalau dia nak balik daripada kerja tu tuan-tuan dan perempuan. Yang isteri-isteri dia dapat saya ni lah pastinya. Dia tak nak dengar pun kalau boleh isterinya bebek. Nak syurga lah tu namanya. Kalau balik rumah, isteri dah mula dah pasang mesin gun. Itu kan syurga. Itu neraka dunia namanya kan. Jadi psikologi kita memang mengimpikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Tapi boleh ke? Apa kata terlaksana tak? Rumah tangga syurga ku, rumah ku syurga ku, rumah tangga yang sakinah. Sekiranya ada keperluan-keperluan di dalam rumah tangga, khususnya kita nak bincang hari di topik nafkah, jika berlakunya perkecuaian dan pengabaian nafkah dalam sesebuah rumah tangga. Kat situ saya bawa dua istilah. Satu kecuaian dan yang kedua pengabaian. Mesti ada beza. Kalau cuai dia dibagi-bagi juga. Kejap bagi, kejap tak bagi. Kan? Bagi banyak sikit, lepas tu lama tak bagi. Kan? Ataupun dia bagi cukup-cukup. Tapi belum sampai hujung bulan dia dah minta lagi. Lebih tu mintanya. Jadi itu kecuaian. Kalau pengabaian ni macam mana pula? Kan? Kalau pengabaian ni dia dah memang tak langsung ambil tahu. Tentang keperluan rumah tangganya. Jadi kalau kita lihat senario begini, kalau kita rujuk sekali di Jabatan Agama Johor, kita dapati bahawa statistik kes aduan yang berkaitan dengan tanggungjawab rata-ratanya berkisar tentang perihal nafkah, tanggungjawab pengabaian tanggungjawab perihal nafkah. Dan masalah ini mengungguli carta 13 kategori masalah lain di Jabatan Agama Johor. Untuk masalah aduan keluarga. Maknanya setiap tahun, saban tahun sejak bahagian pembangunan keluarga ini diwujudkan 10 tahun yang lalu, masalah pengabaian nafkah ini, pengabaian tanggungjawab merupakan orang kata carta yang paling tinggi atas sekali, tak pernah turun ke bawah. Jadi itu menunjukkan bahawa ada di dalam masyarakat kita ini melalui masalah yang sebegini yang sangat membimbangkan. Justru itu untuk kita melanjutkan lagi perbincangan kita pada hari ini, soalan pertama membuka tirai Ustaz. Saya nak tunjukkan soalan kepada Ustaz ni. Ustaz, boleh Ustaz tolong jelaskan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan nafkah dalam perkahwinan sebenarnya? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, sebenarnya tuan-tuan, apabila disebutkan saja nafkah,
Sebenarnya bermula daripada seseorang itu diakad nikahkan. Jadi bermakna seseorang yang telah diakad nikahkan itu telah menerima akad itu, bukan akad itu maksud tuan-tuan ya. Akad itu perjanjian. Bermulanya di situ, bermulanya berjanji. Perjanjian dimaktubkan bahawa seseorang tadi berkewajiban bukan hanya menghalalkan pergaulan di antara lelaki dan perempuan, bahkan menerima tanggungjawab yang berat di antara suami, isteri dan juga zuriat yang dilahirkan, dan hukum syaratnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seseorang yang terima akad nikah itu berkewajiban kepada orang yang telah disebutkan tadi sebagai pasangan, dan hukum yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepimpinan yang dilaksanakan terhadap keluarga yang dibina tadi. Dan Allah mengingatkan lagi, bukan hanya itu, bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka yang bahan apinya daripada manusia dan batu-batu berhala. Ayat tadi kebanyakannya ditujukan kepada para suami. Pada asasnya para suami, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu yang terdiri daripada isteri dan anak-anak. Dan isteri tadi membantu suami untuk melaksanakannya. Pada asasnya begitu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam pelaksanaan nafkah ini, kebanyakan bagaimana disebutkan oleh Puan Musi tadi, tanggungjawablah yang tertinggi dari di antara aduan-aduan yang dibuat oleh masyarakat di kalangan suami dan isteri. Dan persen atau penisbah kepada aduan tadi, pengadunya, kalau 100, saya boleh katakan nisbah yang membuat pengaduan hanya tak sampai 10 yang lelaki membuat pengaduan. Kebanyakannya perempuan membuat pengaduan. Itu pun dah bersabar agaknya. Tetapi kebanyakannya yang diadukan, yang diluahkan, kebanyakannya mengenai nafkah zahir. Tapi tak tahu lah, nafkah batin tak pernah diterangkan agaknya. Agaknya dah puas semua kan? Harganya. Tetapi tak juga tuan-tuan, ada mengadu, istri mengadu jumpa saya, dia kata, saya bayangkan kalau dah 3-4 bulan saya dibiarkan, umpama ikan tak disangkut kucing. Cuma susah-susah, bayangkan dia, suara saya bayangkan pula. Apa benda nak dibayangkan pun tak tahu. Ini akhirnya diluahkan juga, bermakna batin pun ada juga, cuma dia agak segan macam. Tapi yang kebanyakannya nafkah lahir. Karena perempuan mengadu, belum duduk, dah ngadu dah. Datang pribadi, belum duduk lagi dah buat pengaduan. Ustaz tak tahu tak Ustaz suami saya? Mana tahu dalam hati dah. Kenapa tidak? Baru jumpa itu, mas itu. Ustaz tak tahu suami saya sebutin beras tak pernah beli kok gak? Kena marah lagi dah, kok gimana dah? Saya kata sabar, makcik sabar dulu. Dulu kita ambil file, kita bincang dulu. Sapo lah, jangan 25, sapo. Tiga kali dah dimarahkan. Inilah muka yang sering kena marah di PKT dulu. Saya dah lawan beberapa daerah, selalu kena marah. Yang marah, perempuan. Ayah, rasanya lelaki kena marah perempuan. Tapi ada juga yang lelaki buat aduan. Aduan ada juga sendiri. Pernah ada orang tuan, lelaki buat aduan dengan cerai, dan tanya apa pasal, disingsingkan. Kena gigit. Isteri menggigit suami. Saya tanya masa tiga, masa anu tu lah. Masa anu tak menung. Ya, anu macam apa? Dia kata masa ending tu, kalau tak bikin tak puas. Ini saya kata berapa lah. Saya kata kena manusia. Ada juga maksud saya nak menggambarkan. Ada lelaki bapak kandungan. Tapi tak banyak. Sedikit saya. Kadang-kadang. Yang banyak-banyak. Perempuan. Tetapi yang dikemukakan kebanyakannya nafkah zahir. Sedangkan nafkah batin itu juga sebenarnya sebilangannya meluahkan. Jadi tentu
Tuhan, Tuhan, ini saya mau kelima dulu sedikit. Sebab saya nak ketua gambaran dulu. Sebab nafkah batin ini kebanyakan orang menggambarkan adalah hubungan seks saja. Sedangkan nafkah batin ini banyak Tuhan. Segala nafkah yang tadi tak boleh digambarkan dengan satu benda, itulah batin. At-tarahum, belas kasihan. Nafkah batin, sebab kasihan seseorang suami terhadap istri tak dapat digambarkan berapa banyak, berapa kilo, berapa kaki, tak dapat. Jadi itu batin lah tuh. At-taqarrub, hormat menghormati di antara suami dan istri, itu juga nafkah batin. Kasih sayang, cinta mencinta, itu nafkah batin. Tetapi kebanyakan yang kita sebut nafkah batin, itulah hubungan saya. Nah, begitu. Jadi pernah juga saya bukan terpaksa di dalam, kadang-kadang bagi juga tip-tip orang-orang tertentu ini dikata, yang kata di nafkah batin tak kesampaian atau macam-macam. Tapi tip itu tak tahu lah, makbul tak makbul itu cerahlah pada diri ikhtiar. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah mengajar teknik-teknik hubungan seks supaya dapat mencapai tak sebut pun tak sedap ya. Mencapai orgem yang sama dengan kata supaya yang sama. Kita dah cakap perang-perang dia lah, okey lah. Rasa-rasa rata-rata dah kawin agaknya begitu. Jadi mencapai mencapai yang sama. Sehingga Rasul menyatakan, jika seseorang tadi dah sampai hajatnya sedangkan seorang belum sampai, tunggu, suruh tunggu. Sehingga kan dia kata, suruh istimta. Minta maaf ya, tuan-tuan, saya simpul sikit. Suruh istimta, apa itu dari istimta? Tuan-tuan tahu istimta? Bukan setimta gitu, bukan. Istimta. Nanti kalau tak tahu setimta, abut. Bahasa makhluk umumnya, perhubungan suami istri yang tak sampai ke tahap bersetubu, itu juga istimta. Dalam arti kata lain, ringan-ringanlah. Romen dulu. Ini Nabi yang ngajak, kata Nabi, makhluknya, kamu mendatangi istri, jangan macam binatang. Nyerontol aja. Ini nyerontol gitu aja. Tak sayang. Maknanya di situ, ada juga dipunya hukum-hukumnya. Hajat sampai ketiga. Pernah tuan-tuan, saya nak gambarkan istri membuat pengaduan dari bersama dengan saya tuan-tuan. Bukan bersama apa, aduan tadi lah. Salah tak dia pula kan. Dia kata, alah, dia sudah disuruh ya. Hanya dengan tuan-tuan, jadi kesian tuan-tuan. Saya cakap dia sampai di kes dituang dulu. Sampai perempuan tadi mengadu saya karena menyesal. Menyesal pun perbuatan dia dengan orang lain. Saya cakap, kenapa dengan orang lain? Tak pernah dapat dengan suami. Akhirnya dia nak taubat, macam mana taubat? Ini saya buat gambaran. Maknanya tuntutan-tuntutan itu diperlukan di antara setiap individu. Cuma oleh kerana dia tak belajar teknik agaknya, jadi tak dapat menyampaikan hasrat hajat orang pihak sebelah lah barangkali itu. Baik, itu resiki tadi lah dalam. Jadi sebenarnya tuan-tuan, banyaklah dengan kaedah-kaedah apa semua tadi yang boleh kita pelajari daripada apa UPH asal dan kebaikan, okeylah. Itu nafkah batin. Jadi kita nak menjurus sekarang ini nafkah zahir tuan-tuan, yang sering diperkatakan, yang sering menimbulkan ketidakpuasan para ibu atau istri. Kenapa begitu? Sebab kewajiban ini terbeban ataupun tertanggung di atas suami terhadap istri. Sebab sejak akad nikah saja kewajiban suami untuk memberi perlindungan dan keselamatan. Perlindungan keselamatan, nafkah dari segi keperluan-keperluan pesanaan saat hidup harian. Itu adalah kewajiban suami. Walaupun istri bekerja, kewajiban tetap itu pada asasnya. Kalau istri bekerja dan membantu keluarga, itu namanya membantulah meringankan kerja suami. Itu dari segi asasnya. Dari segi umumnya, pada asasnya kewajiban tetap pada suami. Talaqul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal adalah fardu selepas kefardhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendidikan cinta lepas salat wajib fardu. Dan nomor dua, mencari rezeki yang halal. Ditujukan pada suami pada asalnya.
Oleh karena suami mungkin dah tidak berkemampuan untuk mendapatkan nafkah yang sempurna materi, barulah dibantu oleh istri dan suami. Itu jatuh nomor dua. Ikut berikutnya, ikut keadaannya. Jadi tuan-tuan, nafkah yang perlu disediakan oleh suami yang pertama sekali kediaman, tempat tinggal. Bila sebut tempat tinggal, hendaklah yang selesa, yang menjamin keselamatannya. Kenapa? Sebab istri itu adalah hak orang, dulunya anak si fulan. Sekarang kita ambil, nak jadi hak kita. Kena menerima amanah daripada mertua kita untuk menjaga keselamatannya. Itu asas, itu asasnya. Sebab itu wajib menyediakan tempat tinggal. Wah, imadah cerai sekalipun dalam tempoh idah, wajib menyediakan tempat tinggal. Tetapi masyarakat kita kadang-kadang bila bercerai, angkat kaki ataupun yalah, pandai-pandailah nak duduk mana, nak balik kampung ke mana, terpulang. Sebenarnya suami mesti wajib lagi dalam tempoh idah, dalam tempoh beberapa bulan itu idah wajib. Itu kalau single, maksudnya tidak mengandung dan sebagainya. Kalau mengandung, menyediakan tempat tinggal ibu anak yang kita kandungkan wajib. Aduh, itu tak berat, tuan-tuan. Tetapi berat. Itu dah wajib, Pak. Nak kawin juga, tahu kan kaidahnya. Tapi suruh kawin. Jangan pula tak nak kawin pula. Nabi kata kalau tak kawin, dan nikah husun nanti. Kalau lam ya'mal bi sunnati farisan ini. Nikah kawin adalah satu peraturan agamaku, sunnahku. Barang siapa benci kepada perkawinan, tak ada sebab-sebab tertentu, bukan pemati. Maka kena kawin juga, tapi pelaksanaannya tadi. Itu tadi yang dikatakan kediaman. Termasuklah yang lengkap. Kediaman yang lengkap. Kalau zaman sekarang ini ada api air, listrik dan sebagainya, itu kewajiban suami. Ini asas ya, cinta asas. Asasnya begitu hukumnya. Kewajiban suami menjadikan tempat-tempat yang lengkap, yang selesa, yang selamat, begitu. Dan orang kata, andai katalah kalau berpoligami, saya sentuh sikit dari segi tempat tinggal, suami juga menyediakan, wajib menyediakan tempat tinggal yang berasingnya. Itu asas. Melainkan kalau istri-istri tadi bersetuju untuk tinggal serumah, itu lain. Itu yang bab yang kedua. Kalau setuju, okay, boleh timbangkan. Tapi dalam pada setuju tadi tinggal serumah, ada kaedah-kaedah dia tidak boleh duduklah satu bilik sama-sama. Podo-podo wae lah. Sayang-sayang aja lah. Ya tak boleh pula. Kenapa perlunya memisahkan tempat tinggal? Sebab coba kamu banyak, kita bayangkan. Bukan bayangkan apa, bayangkan yang hidup je lah. Takdir kan duduk serumah, isi dua je. Duduk serumah, bilik sebelah. Yang suaminya ini malam ini giliran sini. Apa perasaan yang istri sana? Walaupun aslinya reto, ini hari ini yang kok giliran. Tapi ya, kata orang tuh sama-sama nengok TV, tiba-tiba masuk bilik sana. Ya macam-macam juga hatinya ya. Aduh iya, maksudnya pula aku tengah ingin pula kalau main bulan juga aku terpaksa lah. Sebab itu dipisahkan sebenarnya, jangan apa? Apa yang kau buat, lantak lah kasar dan kaedahnya lah. Kak sini lah. Jadi kalau sebelah-sebelah bilik, kalau tak dekat bunyi sebelah bilik, tak nama ayah aku seorang pula, ini pula, aku sebelah. Dah apa hukumnya pula? Nah di situ, tujuan menjaga tadi. Perlunya berpisah tadi. Itu baru dua, belum tiga, empat. Dikeroyok, mati. Oke, tanya, itu tujuannya. Yang kedua, makanan. Nah ini biasa. Makanan. Makanan itu termasuklah yang lengkaplah, pauk dan sebagainya. Termasuklah perkakas untuk penyediaan makanan itu kewajiban suami. Ini asas, saya sebut asas ini, asas sebab yang berlaku realitinya kadang-kadang tak begitu. Istri tak pelan-pelan, kita sama-sama. Itu dah bab yang kedua. Asasnya kita cerita dulu. Bila kata istri tak pelan-pelan, kita sama-sama kerja, kita sama-sama cari makan, sama senang, sama susah, tak pelan sama, itu bab yang kedua. Kalau istri itu, it's okay. Begitu. Tapi pada asasnya suami wajib menyediakan. In case, kalau tak dekat, istri tak bekerja, langsung tak dapat pendapatan, ketika itulah suami terasa terbeban. Oleh karena istri bekerja, terasa bingung. Tapi kadang-kadang, setelah suami mengambil kesempatan, istri dah berarti. Alhamdulillah. Wah, dikata. Itu mengambil kesempatan. Tapi kita pegang asas. Adakah istri itu? Pak, itu habis kita kena tanya Allah. Macam
makan keluarga kamu, daripada sumber mana kamu perolehi, kemana kamu belanjakan. Melengger gitu Tuhan, ada jauh sini. Pengsan kita Tuhan, masih baiklah kebanyakan istri itu redo, termasuk ini saya. Redo, dia tak pernah, akhirlah, alhamdulillah. Jadi maknanya, kewajiban menyediakan makanan adalah tanggung jawab suami. Ini cerita suami istri, bukan anak-anak dan lain bab. Bab yang ke berikutnya. Dan rezeki kita ikut, ikut kemampuan. Semuanya ikut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma'atahu. Allah tak akan memberi beban ataupun tidak memaksa kepada orang-orang yang dah tak mampu. Tapi jangan pula buat-buat tak mampu. Ada satu kes di Kore, tuan-tuan kes saya. Orang Kore, tapi bujuku lah orang Kore. Tapi orang Kore itu tuan-tuan. Saya sendiri, Medan sendiri, tempat banding itu. Tak maaf, seringan saja. Jadi, kes saya di Kore. Suaminya kerja Rhodes, tahu Rhodes? Itu, batak besi tajam, cucuk kelapa sawit, lontar ke Rhodes, ah Rhodes, nah. Pasal bukan kerja sawit, jadi saya nurin dulu, tahu dia pegang pisau. Rhodes, ah Rhodes. Tanya, lebih kurang. Cucuk lontar. Taim dia rajin, masa bila? Masa rupanya habis. Memang rajin. Jadi bila beras habis, sudah tak kisahkan beras habis. Yang penting rokok dia cukup. Istri membantulah kerja. Kerja apa? Kerja tolong orang goreng bebek pisang. Sampai lubang-lubang tangan. Ini kisah ya tuan-tuan. Jadi saya pun siasat. Suami komplain. Ya lah, mana komplain lah. Istri pergi keluar, balik duit. Apa dia kata? Kau nak keluar nak pergi meninggal? Dapat duit, ini duit sundal. Barang kemas dah habis dah. Ini kes saya dipulai, tuan-tuan. Dari pulai, kesian. Belum selesai kes, suami dah meninggal. Saya kata, Alhamdulillah, selesai. Tak terbeban, aku nak menggagalkan satu kes dah hilang dah. Nah, istri pun dah meninggal, dah selesai. Sekarang pun dah kahwin. Itu cintilah. Maknanya di situ antara-antara yang perlu kita sampai perhatian halal ataupun tidak. Rezeki yang kita perlu tadi halal atau tidak. Walaupun kerja penat, tetapi ada kadang-kadang curi tulang dan sebagainya. Sebagainya itu juga kena fikir. Takut kalau tak halal atau subahat memberi kesan kepada akhlak anak-anak kita. Nah, ini ada sejarah. Ada sejarah zaman Rasulullah, kalau saya ceritakan panjang situ nanti. Kesimpulannya begitulah, cari yang halal. Yang subahat pun kena elakkan. Yang subahat. Nah, cerita panjang itu nanti, ada zaman Rasulullah. Subahat, bawa subahat. Ini bukan haram, subahatnya dah menjejaskan akhlak anak. Anaknya kurang ajar, pernah berlari dalam masjid, main bola, tersepak kepala Rasulullah. Ada macam-macam cerita itu. Anak subahat itu bukan haram, haram. Baru subahat. Ini kadang cari rezeki, nak minta semangka di kampung itu. Aduh, itu macam-macam. Oke, itu ringkasnya. Baik, antara lain tuan-tuan. Dari pakaian, kiswah yang disebut kiswah. Ada mas-mas dia, hujah-hujah. Kurang ada itu, coba kita nak sebutkan dari segi secara ringkas, yang tak payah sebutkan itu. Pakaian. Pakaian begitu juga, kewajiban suami. Ikut lazimnya pakaian dalam suatu kawasan. Kalau di Paraja di kawasan sini, di barangkali pakaian memadai dan keadaan yang sini. Macam inilah, kalau di negeri yang panas, pakaian panas kan sediakan. Musim sejuk, kena pakaian sejuk. Mungkin musim-musim yang tak berpakaian, bukan tak berpakaian. Ya, barangkali lah, begitulah keadaannya. Dan kena tukar pada setiap pakaian yang sudah rusuk dan sebagainya. Itu ikut asasnya suami wajib menjadikan pakaian. Oke? Tetapi tidak termasuk pakaian tadi alat-alat sulit. Dalam jumhur ulama menyatakan alat-alat sulit itu bukan kewajiban suami. Itu aksesori. Pantai lah kau. Kalau kau nak cantik, terasa. Balah alat sulit buat sendiri. Tapi asasnya aku sediakan suami. Ini gitu. Tetapi kalau tak salah, suami sediakan alat sulit tak salah. Sebab kembalinya berkita, takut nanti salah gunakan pula. Kalau rumah tak bersulit, pergi kerja sulit pula.
baru mah kita langsung tak ada ya pahamlah. Maknanya kecantikan tadi bukan untuk suami, untuk orang lain. Bimbang itu pula dia punya niat dia. Jadi hukumnya haram pula setiap langkah bukan ke surga, neraka pula. Itu yang dia bimbang. Jadi tuan-tuan ya, ini juga macam makanan. Bagaimana kalau istri yang bekerja, yang memang kebanyakan bekerja, kalau di sini confirm 100% perempuan bekerja, confirm ada duit. Ada duit, dia sendiri beli pakaian sendiri. Apa hukumnya? Adakah terlepas tanggung jawab suami? Bergantung kepada istri itu juga. Kalau dia redha mau beli pakaian sendiri, Allah tak akan persiapkan. Dapat dua pahala lagi. Pahala apa? Pertama, pahala menutup aurat. Sebab tanggung jawab suami menyediakan pakaian yang menutup aurat itu. Bukan pakaiannya nampak udelnya itu, bukan. Kalau naik motor nampak belakangnya. Wah, itu yang susah kita drag-drag ini. Bawa orang rumah lagi susah. Kadang terpandang, sana lah jalannya, bukan sana. Kadang-kadang orang Jawa kan kisim juga. Habis aku sudah dedahkan itu, nampak belakang. Kita kondongnya, nanti baru gimana. Itu setengahnya. Kadang-kadang maksudnya, siapa yang dedahkan pakaian? Tapi kebanyakan yang kawin tak gitulah. Yang belum kawin ni tuan-tuan, kenapa udelnya itu yang macam bujul tu dalam film Industar tu? Saya tidak kandung aja. Itulah antara-antara Industar yang panggil cakap jauh tuan-tuan. Udelnya atau Industar panggil cakap jauh tuan-tuan. Itu pusat tu, nampak pusatnya. Saya pun kuasa tuan-tuan. Bila tangkap itu, nampak macam tu. Tarik sikitlah ke bawah, nampak atas pula. Terlihatlah, nampak bawah pula. Pening kepala dah. Aduh, itulah kadang-kadang tuan-tuan. Baik, aku masa ya. Jadi, apa tadi? Yang kedua pahala, pertama menurut aurat. Yang kedua pahala sedekah. Pahala sedekah ini maknanya sedekah macam mana? Merenangkan kerja suami, dapat pahala juga. Allah tak sia-siakan. Tapi dengan reda. Tapi kalau istri mau beli pahala sendiri, tak reda, kewajiban kembali pada suaminya. Okey, ringkasnya begitu. Okey, selanjutnya tuan-tuan, penyediaan nafkah antara lain, perubatan. Perubatan juga wajib suami menyediakan, bermula daripada perubatan dirilah. Tapi setengah pendapat, ulama tak wajib. Tetapi akhirnya para fuqaha menyimpulkan itu juga adalah tanggung jawab suami. Daripada bersalinnya, sakit biasa dan sebagainya. Sebab terhimpul dalam menjaga keselamatan istri. Nah, disitulah disimpulkan, jadi wajib menyediakan peruntukan untuk perubatan walaupun sesekali. Baik, antara lain pembantu rumah tuan-tuan. Pembantu rumah adalah kewajiban suami untuk menyediakan kepada istri jika tiada, jika diperlukan. Jika diperlukan, diikat di situ jika diperlukan. Kalau istri tak perlukan, tak payahlah. Tetapi kena ingat, adakah bila tak ada pembantu rumah terbeban dengan tugas-tugas yang berat? Kalau tak sediakan, suami kena take over dengan kerja yang berat. Kaedahnya lah, ataupun buat MOU, sama-sama buat kerja. Saya memang tak pernah ambil bekerja pembantu rumah. Tak tahulah aku punya risiko dan kebaikan dan tak baiknya. Saya memang tak pernah, tetapi kena tanggung lah. Tanggung sendiri lah. Nah gitu, sebabnya bukan saya nak kata saya lah. Sebab saya tak, di rumah ni tak suka pakai baju. Bukan malam, siang pun tak suka. Di rumah, malam tu dah kongkolan. Ini siang. Jadi mungkin nanti kalau pembantu rumah kan susah gitu dah. Nah itu puncanya itu. Jadi kita katakan itu ringkasnya. Kemudian pembantu rumah itu ada syarat. Dia mesti perempuan sebab istri kita perempuan, dia mesti perempuan. Dan perempuannya patutnya ikut asal-asal perempuan yang haram nikah dengan pihak lelaki. Bermakna sadar luar kita. Tapi hari ini kan susah ya. Kita ambil bibi neng dari Indonesia. Neng Indun sana. Jadi dah tentu tak ada kaitan dengan saudara. Kalau saudara pun dah bau aku tak tahu lah. Macam pun dah tak bau lah. Kalau sudah jauh sana. Jadi apa hukumnya? Di rumah, kain istri bekerja, suami balik pula. Dia datang masa di rumah tu, masa sebagainya. Itu juga kena mikir.
kita ambil kira dari segi hubungan ikhtilat, perhubungan di antara, pergaulan di antara si lelaki dengan pembantu rumah tadi. Jadi kita fikirkan, jadi antara lain napkah tadi perubatan dah sudah, pembantu rumah dah sudah, saya ingat itu yang penting sekali lah. Jadi masa saya berikan kepada yang lain lah, kepada yang lain. Jadi itu pada asasnya, insya Allah. Jadi saya kembalikan kepada fungsi yang kuasa. Baik, alhamdulillah. Berdasarkan penjelasan yang telah Ustaz berikan sebentar tadi, dapat kita simpulkan pengertian sebenar nafkah. Dan kalau kita rujuk dalam surat 9 itu, tuan-tuan dan puan yang ada memberi perpanduan nafkah dalam perkahwinan, sebenarnya RM2 itu kan kita tak nak bagi percuma ya tuan-tuan dan puan, kerana buku ini dicetak menggunakan duit Majlis Agama Islam. Jadi hasil daripada jualan buku ini kita pulang terbalik dalam rumah kepada tabung Pusat Perkhidmatan Agama Islam, yang mana tabung ini berfungsi untuk menjana balik sumber pendapatan untuk kita nak gunakan sebagai perbelanjaan untuk wanita-wanita yang teraniaya di rumah perlindungan wanita. Ya, jadi merupakan salah satu cara bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh beramal jariah. Jadi kalau kita tengok dalam buku surat 9 tu ada dinyatakan definisi nafkah dari segi bahasa dan syaraknya. Kalau kita tak rujuk nanti kata saya beli buku ni tak ada apa pun yang sama macam Ustaz cakap tadi kan. Jadi dia tak dapat nak detect mana sebenarnya poin-poin. Dan kalau kita tengok daripada bentuk nafkah isteri yang telah Ustaz terangkan panjang lebar tadi, ada disebutkan dalam buku surat 14 hingga 16. Sebenarnya tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat saya sendiri dah, kalau pergi mana-mana dengan tajuk nafkah ni rasa macam tak puas Ustaz. Lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita rasa kita tak tahu. Dan ada kadang-kadang bila pergi dalam program-program nafkah seperti ini, macam kadang-kadang kita bila balik, kita cuma nak sampaikan aja, tapi mungkin cara itu tak kena. Bagi isteri-isteri yang bekerja ni, mungkin ada sedikit sebanyak dilema kan, bagaimana sebenarnya tanggungjawab ni. Seperti mana yang Ustaz dah terangkan pada kita tadi, bagi isteri yang reda membelanjakan pendapatannya untuk keperluan rumah tangga dia, dikira sebagai ada dua pahala kan tadi. Pahala tutup aurat, dan kalau kat sini sebut pahala kerabat dan juga pahala sedekah. Maknanya kalau kita ni isteri dah kerja daripada awal, kita kerja, lepas tu kita belanjakan harta kita pada jalan untuk keperluan rumah tangga kita, seelok-eloknya kita, orang kata ikhlas kan Ustaz ya. Kalau tak ikhlas, lain pula cerita dia tadi. Satu, suami kita dah dosa kan. Dua, kita buat tu sia-sia. Ditambah pula, disulang pula dengan pelbagai ungkitan. Orang perempuan ni, kalau nak bagi tahu lah kan, secara orang kata psikologinya, kalau dia ni dapat apa yang dia nak daripada suami, tadi Ustaz dah sebut dah, dimuliakan, diiktiraf keadaan dia tu, darjat dia tu sebagai seorang isteri yang disayangi kan, yang diiktiraf, sayanglah suami sayang, dapat semua cukup, zahirnya, batinnya, minta apa pun insyaAllah para suami di depan saya, insyaAllah dapat. Yang boleh tak pinjam duit dia RM50? Ah, RM50, tak perlu saja dia nak bagi, ambil bang, ambil RM50. Kan, padahal suami cuma minta 50 sen. Sekarang kalau nak masuk dekat City Square tu, dekat toilet dia kena bayar 50 sen. 50 sen, dia minta 50 sen, dia bagi RM50. Tapi kalau dia dah sakit hati, lama dah pendam, minta apa pun yang dapat cuma resit. Resit dia dah tulis dah, dia punya tuntutan daripada awal kahwin dulu sampai sekarang anak dah 5. Nanti takut tak terbayar tak? Jadi kalau dalam hal itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dalam hal ini sebenarnya perlukan pola ansur kan? Dan sebagai isteri yang penting asasnya adalah bila nak pergi kerja tu kena ada izin dulu daripada suami kan? Yang masalahnya sekarang isteri pergi kerja banyak yang tak minta izin daripada suami. Minta pula bukan cara minta, dia ukur kalau tak kerja kan tak cukup gaji awak tu berapa. Jadi dah menyalahi daripada etika rumah tangga Islam yang sebenarnya. Dan kita lihat, kita nak teruskan lagi perbincangan kita dan kita beralih kepada panel kita yang kedua, kepada Ustaz Zamri. Dalam hal pelaksanaan nafkah yang telah dibincangkan oleh Ustaz Nur tadi kan, kita dah lihat bagaimana apa dia bentuk-bentuk nafkah yang perlu diberikan oleh seorang suami khususnya. Ni baru cakap pasal tanggungjawab suami Ustaz kepada isteri, anak-anak lagi ada rentetan-rentetannya lagi. Dan mungkinlah kalau UTHM berminat, kita nak tengok apa dia kan, supaya kita jadi seorang suami yang bertanggungjawab, isteri yang orang kata redha kan dengan apa yang ada suami sediakan dalam rumah tangga.
Jadi apalah agaknya balasan baik, kebaikan yang diperolehi oleh seseorang yang sangat menjaga kewajipannya dan menunaikan nafkah kepada keluarganya dengan sesempurna dan sebaik mungkin, dan apa pula balasan buruk apabila seseorang itu mencuai dan mengabaikan nafkah terhadap keluarga. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sahibil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan pengurus majlis, yang berbahagia sahabat saya Tuan Haji Noh Kadri, Ketua Penolong Pengarah Bagian Pemerkuasaan Jabatan Agama Johor selaku ahli panel yang pertama, yang telah pun membincangkan begitu banyak lebar berkaitan dengan pengertian nafkah. Yang berbahagia pegawai-pegawai kanan daripada Mesti Tuan Sinar, kaki tangan anggota pegawai-pegawai perkongsian tuan-tuan dan puan-puan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dan hampir tengah hari dan kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi diberi nikmat nyawa, masih lagi diberi nikmat cahaya, dan masih lagi diberi nikmat Islam dan iman, dan juga nikmat kesihatan yang alhamdulillah pada hari ini kita masih mampu untuk berada di atas muka bumi ini sebagai insan manusia, sebagai hamba Allah, yang mana nyatanya tidak lain tidak bukan kita berada di muka bumi ini tidak lari daripada konsep ataupun tujuan asal Allah menjadikan kita, iaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita berada dalam dewan ini sebenarnya dalam ibadah, ya. InsyaAllah mudah-mudahan untuk mencari ilmu. Dan saya dipahamkan tuan-tuan malah daripada golongan-golongan yang berilmu dah pun, tapi kadang-kadang kita tuan-tuan makin banyak belajar makin rasa bodoh lah kita. Macam saya katalah tadi, makin banyak bahas banyak lagi perkara yang rasanya kita perlu tahu. Berarti kita kadang-kadang dulu peringkat sekolah menengah kita belajar semua subjek, tingkatan satu semua subjek kita belajar, sampai tingkatan tiga dah kecil sikit masuk jurusan sastra sains. Lepas tu dah masuk tingkatan lima ambil STPM lagi dah kecil, subjek pun tak banyak, lima subjek je. Daripada yang 20 dengan 5 je kan STPM, dia dapat satu istilah gila kecil. Ya, fakulti apa? Pendidikan, belajar pendidikan lah. Fakulti apa? Biologi, biologi lah, yang lain dia tak tahu. Fizik, ada tu fizik dia lah tu dia. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk menerus mencari ilmu. Kerana Rasulullah SAW berpesan kepada kita supaya mencari ilmu. Minallah ila mahdi Iminan mahdi ilah tadi, daripada wayang sampai ke liang lahat, maknanya kecil lagi dah boleh, wajib atas kita mencari ilmu. Jadi alhamdulillah kita masih lagi mencari ilmu, ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya muliakan, sebelum saya jawab soalan yang ditanyakan oleh Ustazah tadi, saya nak respon sikit apa yang diterangkan oleh Ustaz Noh berkaitan dengan nafkah. Tadi Ustaz Noh dah sebut sikit tentang nafkah batin. Pernah satu ketika Rasulullah telah didatangi oleh seorang perempuan, mereka mengadu atau ia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami aku adalah ahli ibadah,
Kalau semayang tak pernah tidur, kalau puasa tak pernah berbuka. Hebatnya. Ya. Maka Nabi pada peringkat awal Nabi kata, baguslah. Tahniahlah kamu mempunyai seorang suami yang begitu baik. Maka perempuan itu pun baliklah. Tapi ketika itu Sayyidina Ali yang mendengar bersama-sama dengan Rasulullah ketika itu telah berjumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebenarnya perempuan tadi bukannya nak memuji suami dia. Tapi sebenarnya perempuan tadi nak mengadukan suami dia. Barulah Rasulullah panggil balik perempuan tadi. Nabi pun berkata, Rasulullah pun berkata kepada perempuan itu, sesungguhnya aku adalah seorang Nabi. Aku bersemayam dan aku tidur. Dan aku berpuasa dan aku berbuka. Ya? Maknanya tuan-tuan, perempuan tadi mengadu. Ialah kalau seorang lelaki semayam tak berhenti-henti, tak tidur, bila masa tidur dengan isteri? Bila puasa tak berbuka, bila berbuka dengan isteri? Tadi buka lah. Maknanya perempuan tadi mengadu kepada Rasulullah bahawa suaminya mengabaikan tanggungjawab yang sepatut dilakukan oleh seorang suami, iaitu dalam nafkah batinnya. Ini ya kisah di zaman Rasulullah. Begitu juga kisah di zaman Sayyidina Umar. Ya, dalam waktu peperangan seorang perempuan telah datang kepada Sayyidina Umar mengadu berkaitan dengan suaminya. Yang pergi berperang, balik lagi, tak pernah balik, tak sempat nak balik, dah pergi perang lagi. Berjihad. Kalau ikut bagus lah kan? Tapi perempuan tadi mengadu kepada orang kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali juga mengingatkan kepada Sayyidina Umar. Dan akhirnya Sayyidina Umar membuat satu peraturan. Ya, setiap para pejuang yang berperang ke medan perang hanya dibenarkan berperang untuk selama 4 bulan sahaja. Sebulan untuk perjalanan pergi, 2 bulan untuk berperang, dan sebulan untuk balik. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang saya berikan, kalau tuan-tuan dikatakan tuan-tuan yang di ahli tabligh, cuba tanya. Sebab apa? Ahli tabligh ni kalau pergi gas, dia tak lebih 4 bulan. 4 bulan mesti kena balik. Apa rasanya tuan-tuan? Inilah dia, sejarah dia. Maknanya perempuan ni nafsunya paling lama boleh bertahan 4 bulan saja. Nafsunya seorang perempuan. Sebab itu saya ingatkan kepada kaum lelaki supaya beringat ya. Maknanya dari segi nafkah batinnya pun kita kena jaga. Pasal pernah diadukan kepada Rasulullah sendiri berkaitan dengan nafkah batin. Wah imah kalau kita berpoligami pun kena ambil lah. Malah kalau kita tengok dalam buku Ahkam Syariah Johor yang diterbitkan pada 1935, ya, jelas di situ. Ya, apa yang dikatakan adil itu ialah adil dalam bermalam. Ya, adil dalam bermalam, maknanya pembahagian masa untuk suami isteri yang pertama, isteri yang kedua, isteri yang ketiga, isteri keempat adalah adil. Sama juga dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Nur tadi. Kalau ditakdirkan seorang, dua orang atau tiga orang perempuan yang berpoligami itu atau yang bermadu itu sanggup untuk duduk sebuah rumah, bukan saja bilik berasingan. Malahan dalam, kalau kita lihat dalam Ahkam Syariah Johor ataupun kalau kita lihat dalam majalah Ahkam Al-Adliyah yang diamalkan di zaman Uthmaniyah, itulah di situ disebutkan bahawa bukan saja bilik berasingan, rumah boleh sama. Bilik kena berasingan dan dapur pun kena berasingan. Perempuan ni dapur tak ada kongsi. Sebab itu perempuan ni tuan-tuan eh, kalau kita berkahwin dengan seorang perempuan, kita pihak lelaki boleh duduk di rumah mentu, tak ada masalah. Tapi orang perempuan tak boleh duduk dekat rumah mentu dia. Betul tak tuan-tuan? Pasal apa? Faktor apa? Dapur. Faktor dah dapur, yelah kadang-kadang dia nak masak juga untuk suami dia, ikut selera suami dia atau selera dia. Bila tengok-tengok, pak mama tua dia tengok, dia kata ini bukan makanan anak, itu sukan anak, dia nak buat dengan dia punya. Ini jadi gaduh, kan, antara mentua dengan menantu.
Sebaiknya tuan-tuan, kita harapkan bila mana kita berkahwin, sedangkan rumah untuk istri kita sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Noh tadi berkaitan dengan nafkah tempat tinggal. Saya juga nak respon berkaitan dengan dengan kadar nafkah. Kadar nafkah. Tadi Ustaz Noh sudah bicara pasal nafkah. Berapa kadar dia sebenarnya? Berapa minimum kadar nafkah bagi setiap orang? Tetapi kita ingat nafkah ini adalah berbeza ikut tempat. Ikut tempat dan ikut keadaan. Kalau kita rujuk kepada surah At-Talaq ayat 7, Allah telah pun menyebutkan dengan jelas, Bismillahirrahmanirrahim, liyufizu sa'ati min sa'ati, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayajal Allahu ba'da usri yusra. Sadaqallahu nazim. Daripada ayat tadi jelas bahawa nafkah itu hendaklah dibayar oleh suami mengikut kemampuannya. Kalau suami itu kaya, kenalah bagi nafkah ikut cara orang kaya. Ya. Kalau bersyarah, gajinya mungkin US. US, berarti itu dia soal apa ya? 45. Oh, dia lain. Oh, US lain. 45 paling kecil. US 45. Tapi kalau dah besar, mungkin pendapatannya dah RM1,000. Maka nafkahnya adalah bersesuaian dengan RM11,000 tadi lah. Maka rumahnya adalah rumah dusa. Rumah kepada suami istrinya itu adalah rumah dusa. Ini bertepatan dengan ayat Quran yang saya bacakan tadi, surah At-Talaq. Jadi lah sebutnya bukan di situ. Maknanya ikut kemampuan. Maknanya kalau seseorang itu ada 3 orang istri, ketiga-tiga ini untuk kemampuan dia macam mana? Ini kenali ya, hari di sini pembagian nafkah ini. Dan kalau orang itu sedara, itu adalah sedara. Dan ada juga kadang-kadang suami fakir. Yang ini fakir ini janganlah terpoligami. Jadi bantu pahat ini saya jumpa tuan-tuan. Menerima bantuan Majlis Agama Islam, kita bantu. Tiba-tiba ada terpoligami. Bayangkan tuan-tuan. Dan saya dipahalkan dah masuk 3 dah. Hebat sungguh saya. Orang yang mampu macam Ustaz Noh ni tak berani pula. Ada 3 kosong. Tak berani pula. Tapi yang menerima bantuan macam yang bagi Pak Rudi yang tak nak kenal. Menerima bantuan DKM boleh masuk tanding untuk itu. Kalau negara ya kan. Macam tu. Macam tu lah. Macam tu lah. Tapi ini berlaku kat Batu Pahat tuan-tuan. Menerima bantuan Majlis Agama Islam sehari 2 bulanan, kita bagi 300 bulan pasal dia cacat dan tak bekerja. Tiba-tiba berpoligami mampu. Tak masuk 3 dah, dah 2 dah, tak masuk 3. Saya nasihatkan kat saya. Pasal kemampuan bukan soal mampu untuk nafkah batin ni, nafkah zahir ni macam mana. Maknanya kalau miskin, ikut jatuh miskin. Tapi tuan-tuan, kadar minimum, saya dah sebut di sini. Sebenarnya, kadar minimum bagi nafkah makan, ini tak termasuk tempat tinggal, tak termasuk pakaian, untuk makan, untuk rakyat negeri Johor, adalah bersamaan dengan jumlah zakat fitrah yang kita bayar setiap tahun. Berapa zakat fitrah kita? Terlepas. RM5. RM5. Itulah kadar minimum makan secara asasi bagi rakyat negeri Johor untuk sehari. Untuk sehari. Maknanya kalau kita ada seorang isteri dengan 5 orang anak, sekurang-kurangnya kalau seorang isteri 5 orang anak, mana 6-7 satu kita, sekurang-kurangnya kita kena cari nafkah RM35 sehari. Itu kalau seorang isteri. Kalau 2 orang isteri, 3 orang isteri, itu kalau soal makan. Maknanya ikut kadar fitrah. Pasal kadar fitrah itulah dia makanan asasi yang minimum bagi rakyat negeri Johor.
dan itulah dia kata nafkah bagi rakyat negeri Johor bagi setiap individu. Boleh nak berpuluh jami, tuan-tuan? Ha, kalau sanggup, itu dah dia. Jadi soal makan belum lagi rumah, belum lagi yang lain kan? Ha. Tapi kalau itu Islam, walaupun seorang istri adil terhadap istri, dia itu meletakkan istri itu sebagai istri, bukan bibi. Ada setengah-setengah kita kahwin nak anggap istri macam bibi. Minah lebih satu, minah basuhkan baju, minah gosokkan baju, minah urutkan badan. Apa adakah itu tugas minah? Bukan. Kerana seorang istri itu tugasnya ialah untuk melayan suami, kerana kena suami. Bukan buat kerja-kerja itu semua. Tapi bila seorang istri itu membantu suami, dapat pahala. Macam masak. Sebenarnya kita tanggungjawab hakiki seorang istri. Tapi bila istri masak, dapat pahala. Itu dia, kaedah dia ya. Kerana yang dikatakan nafkah, makanan tu kalau boleh, makanan tu dah siap datang ke dia, tinggal nak suap dia. Kalau itu keadaan Allah, betul Ustazah? Ustazah pun dapat macam tu, alhamdulillah, suami dia pun ada. Suami dia tu memasakkan, siap, tinggal. Kalau sekali suami dia suapkan terus. Tapi betul, kalau ikut keadaan begitu. Sebab itu suami kena siapkan semua isteri hanya untuk melayan kehendak suami. Tapi hari ini kadang-kadang suami ada dengan suami anggap isteri itu adalah orang yang patut ya menunjukkan kehendak untuk dia. Ini yang silap ya, silap dalam perkahwinan. Sebab itu nak jadi suami ni kena betul-betul ya. Kalau tak betul-betul memanglah ya kita akan mengalami banyak masalah rumah tangga. Dan kita perangkaan kita kelaluan rumah tangga ni pendapat agama ni kalau seorang konselor di batu pahan sehari mungkin kenali sampai 10 kes ya banyak kes sebenarnya itu pun dah dijadualkan kalau tak dijadualkan lagi lah orang datang hari-hari ada kes baru bukan kes pelanggan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya ulangkan. Nah, jadi itu adalah respon yang saya dapat berikan atau saya sambung sikit daripada apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Noh tadi. Cuma apa saya nak jawab, apa yang disoal oleh Ustazah tadi, apakah ganjaran? Ya? Apakah ganjaran bila mana kita menyempurnakan nafkah yang sempurna kepada ke ahli keluarga kita? Saya nak rujuk sebuah hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabah wa dinar tasaddaqat bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlika a'zamuha adran allazi anfaqtahu ala ahli aw kama qala. Dalam hadis tadi jelas ya, disebutkan ya setiap dinar kalau kita RM lah setiap ringgit ya dinar ni wang ketika itu jadi sekarang kita gunakan ringgit lah okay. Setiap ringgit yang kita nafkahkan kepada jalan Allah dan setiap ringgit yang kita nafkahkan kepada hamba-hamba sahil ya. Dan setiap ringgit yang kita sedekahkan kepada fakir miskin dan setiap ringgit yang kita nafkahkan kepada ahli keluarga kita maka lebih besarlah pahalanya apabila kita menafkahkannya kepada ahli keluarga kita. Maknanya pahalanya bila mana kita beri nafkah kita kepada isteri dan anak-anak kita itu lebih besar pahalanya daripada kita memberi sedekah kepada fakir miskin. Itu besar pahalanya. Ya, sebab itu keutamaan itu hendaklah kepada ahli keluarga. Nak bersedekah terlebih itu kepada ahli keluarga. Ya. Dan itu kita kena pastikan dulu ahli keluarga kita dah cukup, nafkahnya, makan dah cukup, rumah banglonya dah siap. Baru boleh nafkahkan kepada ahli lain. Maknanya
kita kena selesaikan dulu hal-hal dalam rumah tangga kita. Ini kadang-kadang kita bermurah sekal sana sekal sini, tapi rumah tangga nafkahnya tak cukup. Ya, bagi pada anak yatim, derma berapa ini? Kadang-kadang dermanya RM10, tapi dia buat pelak besar, besar Hollywood. Sumbangan ikhlas RM10, besar kan? Tapi dalam waktu yang sama, bagaimana dengan nafkah kepada ahli keluarganya? Sedangkan dalam hadis tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan jelas bahawa memberi makan ataupun memberi nafkah kepada ahli keluarga itu pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah ataupun memberi nafkah kepada orang selain daripada ahli keluarga. Mana ganjaran di sini jelas, ya? Bila mana kita melaksanakan tuntutan tanggungjawab sebagai suami memberi nafkah, ya, baru-baru ini ada satu pendapat mengatakan dibenarkan atau diharuskan perkahwinan usia. Pernah dengar perkahwinan usia? Perkahwinan usia ini adalah perkahwinan yang mana pihak perempuan yang menyara suami dan suami tak perlu nak menyara isteri, pasal isteri dah profesor sebenarnya lah. Isterinya profesor, jadi tak payahlah secara. Jadi isteri pula yang menyara suami. Sebenarnya tidak diharuskan. Ya, perkahwinan usia tidak diharuskan kecuali dengan keredoan. Kalau suami isteri itu redo, tak apa. Kerana bila isteri redo, setiap apa yang diberikan kepada suami itu sebagai sedekah dapat pahala. Tapi dengan siap syarat redo, jangan berumur. Dia kata redo Ustaz, tapi Ustaz tak berumur. Kalau dah redo, jangan berumur lah. Itu dia konsep dia, nak tahu redo atau tak redo. Maksudnya tidak harus perkahwinan usia tadi. Tetapi kalau tak isteri tadi redo, maka diharuskan. Ya, faham? Tentang usia. Terakhir ya. Maknanya, boleh tapi redo lah. Dan jangan pula disebutkan dalam waktu akad. Ya. Aku terima nikah dari Indonesia. Dengan bulan nanti tiburan, tak sah. Bila lapas itu dikaitkan dengan sesuatu perkara, tak sah. Ya. Dengan syarat-syarat itu. Tak boleh. Ya. Okey. Jadi jelas di sini. Ya. Yang pertamanya memang dapat pahala. Dan pahalanya lebih besar. Sampaikan, ya, kita bersedekah pada satu jilat itu pun kurang pahalanya daripada kita bersedekah kepada ahli keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua ganjaran ini adalah kerukunan. Rumah kusyur, syurgaku. Tadi Ustazah pun dah sebut banyak pengaduan di pejabat agama berkaitan dengan nafkah. Persoalan nafkah. Ya. Yang tak berpoligami pun soal nafkah, yang berpoligami pun soal nafkah. Sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin. Kebanyakan kes ke arah itulah. Walaupun pada asalnya mereka kata tak bersefahaman. Tapi bila mana dikaji, bila mana kita dah jalankan sesi demi sesi demi sesi, akhirnya akan timbul. Sama ada nafkah zahir atau nafkah batin. Nak cerita nafkah batin ni tuan-tuan. Nak cerita satu cerita lagi. Kisah pernah yang berlaku di negeri Johor. Ini menunjukkan waktu saya mula-mula kerja waktu itu, ya. Seorang perempuan telah datang ke pejabat agama dengan jari yang masih merah lagi, dengan inai, masih merah dengan inai. Datang, dia kata apa? Dia minta cerai. Bila kahwin? Semalam. Nikahnya semalam. Sebab apa nak cerai? Dia cakap, Ustaz, suami saya macam limau. Malam pertama macam limau. Bayangkan isteri yang tak tahu apa-apa tiba-tiba kena terkam malam pertama. Apa perasaan dia? Takut dan sebagainya. Esok datang ke pejabat agama minta cerai. Tanya si suami tadi, mengaku macam tu. Yalah Ustaz, dah lama gerak Ustaz.
waktu nak kawin kawan-kawan bakal pergilah urut. Pergilah makan tongkat abu, tongkat ali, tongkat ali. Habis dia semua dah persediaan untuk kawin. Bila malam pertama, kata orang tu kereta baru. Dah beli kereta baru, rendah nak 200 liter sejam. Tak pecah mister. Pecah mister, macam tu lah. Ini saya cerita betul ni untuk pengalaman kita lah. Berkaitan dengan nafkah, maknanya nafkah batin walaupun dia lewat, dia jangan tolak melampau-lampau. Faham tak tuan? Maknanya kalau beli kereta baru tu, tak ada kereta baru, rasa kereta pagi-pagi nak start, kan kena warm up dulu. Tadi pun Ustaz Noh dah kata tadi apa, istimpak. Istimpak dulu. Ini antara perkara yang ambil kena ambil perhatian. Nampak macam remeh. Kata orang tu tabu sikit kan, lucah orang. Tapi ini adalah perkara yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita. Jadi suami-suami pun kena faham ya. Kena istimtak dulu. Maknanya kena bahasa moden lah, senang lah ya. Bahasa moden ustazah ya, romeng-romeng lah dulu. Betul, ini betul. Ada perkara-perkara yang timbul dalam persoalan nafkah tadi. Yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari perlu faham. Kalau kita tidak menjaga ini akan rosaklah rumah. Rumah tadi kan macam peristiwa belakang ini. Baru satu hari tuan-tuan kahwin. Dah minta cerai kerana suami macam ini mau. Geram ini pasal ini kita jaga ya. Dan seterusnya tadi saya juga ingat ya, mengingatkan kita ataupun minta supaya apakah balasan-balasan ya, bagi mereka yang gagal untuk menunaikan nafkah. Saya nak lihat kepada undang-undang yang bertulislah ya, di negara kita. Kalau kita lihat di Johor ni, kita kena ambil kepada undang-undang keluarga Islam negeri Johor tahun 2003. Dalam seksyen 60 jelas di situ ya, bahawa sekiranya si suami tadi gagal untuk memberi nafkahnya kepada isteri, maka isteri berhak untuk mendapatkan satu perintah daripada mahkamah supaya suami itu mengeluarkan nafkah bagi isterinya. Seksyen 61. Ya, 61. Maka dalam seksyen itu jelas, kalau suami tak nak bagi nafkah atau gagal memberi nafkah, isteri berhak untuk minta ataupun mohon ya, supaya isteri suami tadi membayar nafkah melalui perintah mahkamah. Malahan mahkamah sekarang, mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa untuk membuat satu perintah tegahan, injunksi, supaya suami tadi tidak membelanjakan hartanya selain daripada untuk nafkah suami dan ibadat, nafkah isteri dan anak-anak. Perintah injunksi dan juga perintah interim ya, sementara pun boleh dilambati daripada mahkamah syariah. Jadi tuan-tuan ya, dalam satu perkara mahkamah syariah boleh memerintahkan supaya suami dipotong gaji kerana gagal memberi nafkah. Ini adalah undang-undang kita. Dan andai kata suami itu tiada mana tidak bekerja secara gaji bulanan dan sebagainya, boleh ya, diperintahkan, katakanlah suami tadi dah kehabisan wang tunai dan nafkahnya masih lagi terhutang, suami ya, ataupun isteri berhak untuk membuat satu perintah dari mahkamah supaya segala harta suami itu disita atau digandakan. Boleh buat. Sebab itu tuan-tuan, dari segi undang-undang ini jelas ya, mana kita mempunyai hak-hak tertentu sebagai isteri ya, sekiranya suami enggan untuk memberi nafkah. Malahan dihukum syarat tuan-tuan, tuan-tuan ataupun para isteri boleh mengambil harta suaminya tanpa pengetahuan suami sekiranya suami tidak memberi nafkah. Sebab itu kalau suami mencuri harta isteri, potong tangan. Tapi kalau isteri curi harta suami, tak boleh potong tangan. Pasal ada hak isteri di dalam harta suami, tapi dengan syarat tidak melebihi kadar keperluan sehari-hari. Dia ambil wang suami, tak boleh lebih RM5.
Kalau lebih dari 5 ringgit dan lebih daripada keperluan asasi. Boleh? Jatuh, ya kalau dah ada 5. Isteri berhak ambil dan suami tak berhak kata dicuri ke, tak boleh. Dan hidup pun syarat begitu ya, mana boleh ambil sebagian daripada itu suami sekadar untuk keperluan asasi. Tapi bagaimanapun Seksyen 62 menjelaskan kalau perempuan itu khusus, perempuan itu tak taat kepada suaminya, perempuan itu lari daripada rumah suaminya, maka berhaklah pula suami mendapat perintah daripada mahkamah supaya dia tidak perlu membayar nafkah kepada isterinya. Faham? Ya? Maknanya seimbang undang-undang tadi. Yes? Suami isteri boleh ambil harta suami, tapi kalau suami isteri tadi khusus, maka boleh dapatkan perintah supaya tidak perlu membayar nafkah. Saya kata isteri tak boleh khusus. Ya, khusus macam mana contoh dia? Tadi. Ya, suami suruh buat apa? Yang tidak bertanggung jawab syarat lah. Dia tak nak. Ataupun ajak tidur sama. Dia tak tidur sama. Khusus. Ya, suami ajak, Mina jom tidur. Tak nak lah, tidur lah seorang-seorang. Mina tidur lagi lagi. Khusus. Kalau tak ada sepak lah. Ya, nah, sebab itu isteri kalau kena pukul, kena terajang, sebagainya, sekiranya ya nak keluar daripada rumah, kena report dulu ke pejabat agama. Sekiranya dah dimenangkan, baru boleh keluar. Kalau tidak, hukum khusus. Itu pun kena report dulu dekat balai poli misalnya, dapatkan penyesalan lokal, ya, baru boleh keluar daripada rumah. Itu pun atas kena report dulu, ya. Maksudnya kena report ke pejabat agama dulu, kena mirikan dulu. Dia keluar sebab apa? Mudarat. Sebab itu tuan-tuan, kita ada dua undang-undang selain daripada yang saya sebutkan tadi, iaitu dalam konsep taklik. Dalam taklik selalu kita lepas nikah kita baca kan, bila mana saya tinggalkan isteri saya bulan 6 binti bulan selama 4 bulan hijrah, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya dalam tempoh tersebut sedangkan dia taatkan lagi akan saya, atau saya melakukan mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya dari atau wakil yang mengadu kepada mahkamah dan sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia membayar kepada mahkamah sebanyak RM1, maka jatuhlah satu talak secara kolok. Maknanya di situ tuan-tuan tengok tak bagi nafkah 4 bulan berturut-turut pun sudah ada hak ini soal nafkah untuk isteri buat pengaduan di mahkamah syariah dan sekiranya betul bayar RM1 jatuh talak secara tebus talak. Ini ikut undang-undang ya, dan sesuai dengan hukum syarak. Dan undang-undang yang kita buat sebenarnya adalah sesuatu yang bersandar dengan hukum syarak. Dia ada nas dan ada dalil dia ya, termasuk juga dalam fasa ya. Saya tu boleh dua perkara yang boleh ikut mahkamah. Satu tadi talik, satu lagi ialah fasa. Biasanya kalau mereka yang bertalik, kita gunakan talik. Ya, kalau di sana tempat dan tak talik kan, macam di Perlis tak ada talik. Sebab itu kalau mereka yang berkahwin di negeri Perlis, kalau dia nak bercerai di negeri Perlis dengan talik, tak boleh. Ataupun dia berkahwin di talik di negeri Perlis, tapi dia nak cerai secara talik di Johor, tak boleh. Pasal di Perlis tidak ada talik. Ya, maka dia boleh mohon atas nama fasa. Permohonan perceraian melalui perintah mahkamah fasa, dan salah satunya ialah suami gagal memberi nafkah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya muliakan, Ustaz Noh dan Lisa dah pasal dia nak cakap lagi. Dia nak sambung cakap dia. Saya kan banyak pula dalam diri kata. Jadi untuk itu saya nak cukup setakat ini. Itu sebagai pengenalan sajalah. Ya, bagaimana yang dikatakan bahawa nafkah itu bila mana kita laksanakan sebuah ajaran pada nombor insyaAllah dengan niat ikhlas ya, caranya mesti tak ikhlas. Yang keduanya kita akan dapat kerumunan dalam rumah tangga kita ini insyaAllah. Dan sekiranya kita gagal mengikut undang-undang, mengikut hukum syarak, ada perkara-perkara yang boleh
waktu kita dan pengetahuan yang boleh dilakukan. Saya ingat itu saya dapat sampaikan untuk tengah ini. Mohon maaf kalau ada terlalu terpaksa. Aku hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan tadi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada penjelasan yang telah Ustaz berikan tadi, dah jelaslah kepada kita tentang perasaan baik dan buruk yang akan diterima oleh dua golongan. Yang pertama, golongan yang melaksanakan amanah Allah dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan nafkah terhadap keluarganya. Dan yang kedua, golongan yang cuai mengabaikan tanggungjawab pelaksanaan nafkah terhadap keluarganya. Dan kalau kita tengok tadi dalam seksyen 60 itu dalam undang-undang dunia lah kan, itu dah termaktub di dalam undang-undang. Tapi dari segi syarat kita tahu bahawa mana-mana apa seseorang itu yang tidak melaksanakan amanah, maka dia akan berdosa dan terpaksa menjawab dia pula dengan Allah SWT bila masih dibangkitkan kelak. Dan dalam hal ini saya ingin membacakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Man sa'a 'ala nafsihi fa huwa fi sabilillah, wa man sa'a 'ala diyarihi fa huwa fi sabilillah, wa man sa'a 'ala walidayhi fa huwa fi sabilillah, wa man sa'a 'ala takassuri fa huwa fi sabili syaitan am kamaqal. Yang bermaksud mana-mana orang ataupun mana-mana muslim itu yang berusaha untuk menafkahkan, untuk mencari nafkah untuk dibelanjakan kepada dirinya, kita tahu bahawa nafkah yang pertama sekali untuk diri kita sendiri kan, itu disebut juga di dalam buku ini, adalah pada jalan Allah. Dan kepada orang yang berusaha untuk memberi nafkah kepada ahli keluarganya, ibu bapanya, adalah pada jalan Allah. Tetapi bagi orang-orang yang berusaha untuk mencari kemewahan semata-mata dan kemudian abaikan tentang nafkah kepada ahli keluarga dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, fahuwa fi sabili syaitan. Jadi itu dah disebut jelas dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lain pula Rasulullah pernah bersabda, arba'a nafaqatin la tuhasibuhu fil akhirah. Ada empat nafkah yang bila seseorang itu memberi ataupun membelanjakan kepadanya, dia tidak akan dihisap di dalam api neraka, malah ada juga di antaranya yang membawa dirinya ke dalam syurga, iaitu nafkah tubuh di luar didaihi, menafkahkan hartanya kepada ibu bapanya. Yang kedua, nafkah tubuh li imyalihi, memberi nafkah, menyempurnakan nafkah kepada ahli keluarganya. Dan yang ketiga, nafaqatuhu lisahurihi, memberi nafkah, membelanjakan pendapatannya untuk membeli barang-barangan ataupun keperluan untuk bersahur. Sebab tu kalau nak sahur tu, nanti tiba bulan puasa tu pun kita nak puasa sunat dan sebagainya, beli yang sedap-sedap sikit, makan yang sedap sikit supaya kita bersemangat nak puasa esok hari. Dan nafaqatuhu liiftarihi, nafkah belanja untuk berbuka puasa. Jadi kalau puasa tu sedap, jangan sampai membazir ya. Jadi kita ada semangat untuk nak berpuasa lagi pada hari yang berikutnya. Jadi bila kita lihat sekarang jamur dah lebih saya rasa pada yang ditetapkan oleh penganjur. Jadi saya kira kita telah sampai kepada penghujung sesi mini forum ini. Dan telah banyak ilmu serta maklumat yang kita semua telah dapat berdasarkan kepada penerangan yang telah diberikan oleh dua orang ahli kata kita. Dan sebelum kita berakhir, saya mohon kepada Ustaz Nur untuk memberi sedikit kesimpulan ke atas perbincangan kita sebentar tadi. Terima kasih kepada Dari segi hikmah, nafkah ini diwajibkan kepada suami. Antara-antara lain dan dijelaskan semuanya, dan antara yang penting diketahui hikmahnya adalah untuk beribadah. Maknanya kalau suami melaksanakan nafkah tadi dapat pahala, itu ringkas ini. Tetapi kita ingat tadi, apabila segala kerja-kerja rumah juga yang disebutkan oleh Tuan Azizami tadi adalah tanggungjawab suami, hikmahnya apabila isteri membantu suami buat kerja-kerja rumah, itu juga hikmahnya memberi peluang kepada dia beribadah untuk dapatkan pahala-pahala yang disediakan. Sebab isteri wajib taat pada suami yang taat pada Allah. Bila taat, maknanya kita ikut perintah dia, ikut surah dia, beribadah dapat pahala. Misal kata,
Kalau kita kata masak tadi pada asasnya adalah tanggungjawab suami, pada asasnya pegang asas. Tapi sekarang dilaksanakan oleh istri. Itu peluang kepada istri untuk berbakti atau beribadah kepada Allah, antara lain untuk taat kepada apa yang diminta oleh suami. Jadi memberi peluang besar kepada istri untuk mendapat pahala lah, kan? Sebagaimana kita laksanakan hari ini, saya dah sebut tadi umpama pakaian, kewajiban suami, tapi istri buat tujuannya untuk memberi peluang kepada istri sama-sama mengambil manfaat. Sebab itu istri mudah masuk surga, tapi mudah pula masuk. Di situlah hikmahnya. Jadi pilih yang baik, tinggalkan yang tak baik. Dan andai kata berlakulah kesalahpaham dari segi nafkah ataupun tidak melaksanakan tanggungjawab nafkah, jadi isteri ada hak untuk membuat pengaduan ke pejabat agama daerah masing-masing. Sebelum itu ada peluang yang baiklah berbincang terlebih dahulu dengan suami dan isteri dan keluarga. Andai kata gagal mereka, saluran-saluran tertentu adalah ke pejabat agama daerah, keluarga pejabat agama daerah masing-masing. Dan selanjutnya akan balik proses counseling, counseling ataupun siasatan di mana kelemahan-kelemahan yang berlaku, apakah benar istri tadi punya aduan dan tidak benar. Kalau tak benar, kita akan panggil si suami untuk membela dirilah. Oh, tak benar rupanya, rupanya palsu. Andai kata kalau benar, maka kita nasihatkan suami supaya melaksanakan nafkah. Dan nafkah ini juga, kalau tuan-tuan dalam tempoh perkahwinan ada hak-hak tuan-tuan dan ini ibu-ibu, istri-istri untuk membuat perintah nafkah dalam mahkamah dalam tempoh perkahwinan, ada di sana. Kesimpulannya, dari segi tuntutan, andai kata si suami memang dah tak boleh memberi nafkah dan istri, orang kata pilihan utamanya untuk bercerai, barulah bawa ke mahkamah. Andai kata gagal untuk didamaikan, bawa ke mahkamah untuk pilihan abun cerai dan sebagainya. Itulah itu dia punya orang perspektif lah. Tetapi tuan-tuan kena ambil tahu juga lah apa masalah bila nak cerai ni lambat sangat. Ini satu yang diperkatakan oleh mana-mana orang, lambat sangat. Si istri bila datang ke agama dengan harapan datang hari itu balik selesai. Tak apa ni lah, kena siasat dulu betul ke aduan dia. Kenesahkan dulu pihak istri suami yang diadukan tadi. Pihak pengadu kena buat pengaduan dan istri si suami itu kesahkan dulu betul yang diadu. Kalau boleh kita damaikan dulu. Sebab mendamaikan pasangan yang nak bercerai itu ganjarannya besar. Dan tuan-tuan baik-baik nak bercerai, baik semula kita kata masjid yang rusak kita betulkan balik. Tetapi kalau datang dan cerai lah hari ini sih kurang ada beberapa mahkamah. Ibu kata merupakan masjid lah. Baik kalau takdirkan hari itu boleh damaikan, saya mengikut pesan. Okey, itu mahkamah cerai. Saya subahat lah. Subahat sepatutnya tak perlu bercerai, tapi saya salah counseling akhirnya bercerai. Saya dosa lah orang kata. Mungkin tak dosa pun orang kata menanggung sama lah subahat pihak pengadu tadi. Kena siasat dulu. Jadi mengambil tempoh-tempoh masa tertentu. Jadi kesimpulannya, datang pihak agama minta hikmah nasihat. Sebenarnya tuan-tuan, pihak agama ini minta hikmah nasihat bukan hanya untuk cerai je. Sehingga kerana setengah-setengah masyarakat ini malu nak datang pihak agama ini. Kenapa tak nak datang pihak agama? Malu lah bu, kenapa aku dikata nak cerai? Tapi disesuaikan macam-macam. Counseling ni, counseling kerja ya ada, counseling nak dah baik dah. Dapat ayah suami istri, tapi nak minta khidmat nasihat yang lebih baik barangkali ada di sana. Tetapi cuma kebanyakannya datang nak cerai. Jadi itu yang kadang-kadang orang menyalahtakkan, datang agama nak cerai. Jadi tuan-tuan itu saja tuan-tuan, sebagai simpulan, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini sebagai pencetus ingatan ataupun menyegarkan ingatan balik mengenai kewajiban suami, istri, bukan hanya untuk tuan-tuan, tetapi untuk kami berada di sini ini supaya sentiasa ingat tanggung kita, sebab tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat esokan. Oleh Allah Subhanahu Wataala, aku berkata, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.